Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين وحاضرات إن رحمة الله سبحانه وتعالى إخوان وأخوات إن رحمة الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, seorang imam yang telah berjuang mendakwakan tauhid dengan usaha yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah buku yang beliau tulis ini, adalah buku yang sangat terperinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah yang belum pernah ditulis buku seperti ini sebelumnya dan belum pernah ditulis buku seperti ini setelahnya. Bab 30, qaulillahi taala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini mulailah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membahas tentang arkan al-ibadat al-qalbiyah, ya. Arkan al-ibadat al-qalbiyah itu rukun-rukun ibadah yang berkaitan dengan hati dan itu ada tiga, ya, namanya al-khawf, kemudian ar-raja, berharap, dan kemudian al-mahabbah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, nanti akan bab-bab berikutnya juga berkaitan dengan khauf, berkaitan dengan roja. Ulama mengatakan seorang dalam beribadah, ya, syarat diterima ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah, ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam menjalankan ibadah tersebut, hendaknya dalam hatinya ada rukun ibadah yang disebut dengan rukun ibadah hati, yaitu dalam hatinya berusaha ada berharap, khauf dan mahabbah. Kata para ulama, ibarat seperti burung yang terbang, ya, maka kedua sayapnya yang kanan adalah khauf, yang kiri adalah ar-raja, dan kepalanya adalah al-mahabbah. Maka jika seorang beribadah kepada Allah dengan ketiga unsur ini, ya, maka dia akan bisa merasakan kelezatan ibadah dan dia akan semangat beribadah dengan ibadah yang benar. Kebanyakan kita, ya, termasuk saya, ya, kita beribadah antara raja dan khauf. Kita takut masuk neraka, maksiat takut masuk neraka, ya, takut enggak mengerjakan salat, takut enggak ke masjid misalnya, takut diberi hukuman oleh Allah di dunia maupun di akhirat, takut rezeki kita dipersempit, takut urusan kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita raja berharap, diharap karena berharap surga, berharap duniawi, berharap agar dimudahkan urusan kita. Antara khauf dan raja ini sudah baik, tetapi harus ditambah satu lagi, yaitu al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang kalau beribadah kepada Allah dengan cinta kepada Allah, maka dia akan ibadah dengan penuh semangat karena dia sedang menuju kepada zat yang dia cintai, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ini, makna cinta ini banyak hilang dari dada-dada manusia, ya. Sehingga di antara bukti kita kurang cinta kepada Allah, kita masih takut mati, ya. Maksudnya masih terlalu berat dengan dunia, ya. Tapi kalau kita sudah cinta kepada Allah dengan cinta yang luar biasa, maka kita berharap segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, "Wa ma a'jalaka an qaum ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang buat engkau bersegera datang sebelum waktu perjanjian? Ya. Qala ajiltu ilaika rabbi litardha. Aku bersegera menuju kepada engkau agar kau ridha kepadaku. Nabi Musa semangat, ya. Ya, sampai begitu Nabi Musa cinta kepada Allah,
Dia sudah mendengar Allah berbicara, maka dia ingin Rabbi arini anzur ilaika. Aku ingin melihat engkau ya Allah. Bukan hanya sekedar apa? Mendengar perkataan Allah. Ajiltu ilaika Rabbi litarḍa. Aku bersegera menuju engkau karena aku mengharapkan agar kau ridha kepadaku. Makanya cinta kepada Allah ini ibadah yang agung. Sampai-sampai ya Nabi SAW berdoa agar bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar bisa mencintaimu atau Engkau mencintaiku. Ya. As'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan aku pun mohon agar mencintai orang yang mencintai Engkau. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, dan aku mohon kepada Engkau semua amalan ibadah yang bisa mengantarkan aku untuk cinta kepadamu. Ini menunjukkan cinta kepada Allah perlu diminta. Bahkan Nabi minta untuk bisa cinta kepada Allah. Karena kalau seorang sudah cinta kepada Allah, ibadahnya semangat, mudah bagi dia meninggalkan kemaksiatan, mudah bagi dia untuk bersabar. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhi ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu pada di surga kelak, wasyauqa ila liqa'ik, dan aku mohon kepada Engkau kerinduan untuk bertemu dengan Engkau ya. Makanya setiap nabi kalau mau meninggal dunia, illa khuyyir, semua nabi diberi pilihan. Pilihan tetap di dunia atau pilihan segera bertemu dengan Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'arrafiqil a'la, memilih untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita terkadang terlalu berat terhadap dunia karena kita kurang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang semakin cinta kepada Allah, maka semakin ringan baginya di dunia dan semakin berat akhirat di hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan ya, selain hamba mencintai Allah, Allah juga mencintai sang hamba. Allah juga mencintai sang hamba. Dalam banyak ayat Allah berfirman di antaranya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan mencintai orang yang selalu bersuci. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, ihsan dalam ibadahnya dan berbuat baik kepada orang lain. Ini dalil bahwasanya Allah dicintai dan Allah mencintai. Ya. Oleh karenanya seorang hamba berusaha mencintai Allah dan berusaha meraih kecintaan Allah kepadanya. Dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "May yartadd minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Siapa yang murtad di antara kalian meninggalkan agamanya, maka Allah akan datangkan suatu kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ada dua kecintaan tersebut. Allah mencintai dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita berusaha bisa mendapatkan dua-duanya. Yang terpenting adalah Allah mencintai kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab." Bukan perkaranya engkau mencintai. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah mencintaimu, ya, selain kau cinta kepada Allah mencintaimu, maka kau akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengazabmu. Allah tidak akan mengazabmu. Apa dalilnya bahwasanya kalau seorang dicintai maka tidak akan mungkin disiksa oleh yang mencintai? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasara, kami ini kekasih-kekasih Allah, yaitu Allah cinta kepada kami. Allah suruh bantah, kul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimma khalaq. Katakanlah kalian hanyalah ciptaan Allah sebagaimana yang lain. Kalau kalian dicintai, falima yu'adzibukum, kenapa Allah mengazab kalian? Ini dalil bahwasanya mereka ngaku mereka dicintai Allah. Dibantah dengan mudah, kalau kalian dicintai Allah, kenapa kalian diazab? Bukankah nenek moyang kalian orang Yahudi, wahai Nasrani, pernah ada yang dirubah menjadi monyet dan babi-babi? Allah cinta kepada hambanya dirubah jadi monyet dan babi? Tentu tidak. Tentu apa? Tidak. Berarti konsekuensi dari ayat ini, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba,
Allah tidak akan mengazabnya. Allah mungkin menegurnya, Allah mungkin memberi teguran. Biasa, kita orang tua seandainya. Walillahil matsalul a'la, Allah lebih utama. Misalnya kita punya anak kita sayang, kita mungkin jewer, kita mungkin pukul, ya. Kita arahkan dia. Seorang dicintai Allah, bahkan Allah mengujinya. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Allah kasih cobaan kepada mereka. Tapi Allah tidak akan mengazab mereka. Kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka. Maka seorang berusaha meraih kecintaan Allah kepada dirinya. Dan dia juga berusaha cinta kepada Allah. Maka ingatlah, ini rukun ibadah selalu hadir dalam hati kita. Jangan cuma khauf dan raja. Tumbuhkan. Saya juga ingin belajar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas bagaimana cara bisa menumbuhkan cinta kepada Allah dan agar Allah cinta kepada kita. Baik, hadirin dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini tentu akan aneh bagi orang-orang Jahmiyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang mereka menolak sifat cinta. Kata mereka, Allah la yuhib wa la yuhab. Allah tidak mungkin mencintai dan Allah tidak mungkin dicintai. Kenapa? Falsafat masuk di otak mereka. Namanya cinta tuh begini, begini, enggak mungkin Allah dicintai. Allah enggak juga mungkin mencintai. Susahlah, mereka pakai takwil macam-macam. Terus Allah mencintai maksudnya apa? Maksudnya Allah ingin kebaikan kepada hambanya. Berarti Allah tidak mencintai. Iya, hanya ingin memberikan kebaikan kepada hambanya. Loh, kenapa ingin memberikan kebaikan kepada hambanya? Karena mencintainya. Jadi mereka muter kanan, muter kiri, repot. Akidah Ahlussunnah mudah, orang awam pun paham. Dan ini akidah yang dipahami oleh seluruh masyarakat. Betapa banyak orang-orang awam, bahkan orang Asy'ariyah berkata, insya Allah mencintaimu, kita dicintai Allah. Banyak orang sekali, kita cinta kepada Allah. Mereka omong dengan mudahnya. Tapi kalau sudah bicara masalah tafsir perincian, enggak mungkin Allah. Tapi banyak orang tidak tahu tentang madhab Asy'ariyah. Banyak orang Indonesia ya, ngaku bermadhab Asy'ariyah, tidak mengerti tentang madhab apa? Asy'ariyah. Padahal madhab Asy'ariyah itu mengatakan tidak mungkin Allah mencintai dan tidak mungkin Allah apa dicintai. Kalau Allah mencintai seperti makhluk, kalau Allah bisa dicintai seperti makhluk, maka kita harus mensucikan Allah dari sifat cinta-cintaan. Allah tidak mencintai dan Allah tidak mungkin dicintai. Ini sulit kita pahami. Bagaimana seorang merasakan kelezatan, kerinduan kepada Allah sementara dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya indahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah, sudah ente berusaha mencintai Allah dan ente akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi adapun Asy'ariyah Jahmiyah, mereka secara teori menolak sifat ini, tapi secara praktek sering mereka katakan kita cinta kepada Allah. Allah cinta kepada kita. Mudahnya mereka mengucapkannya. Sama seperti saya katakan, mereka mengatakan Allah tidak di atas, tapi dalam prakteknya kita serahkan kepada yang tidak di mana-mana. Kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah, tapi tangannya menuju ke mana? Ke atas, ya. Sampai saya pernah lihat ada seorang dai yang getol menolak Allah di atas, begitu, di tangan ke atas. Boleh berdoa begini, ya Allah. Katanya, wa huwal aliyul azim, dialah Allah yang maha tinggi, ditunjuk ke atas. Dalam ceramah, wa huwal aliyul azim, Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Tunjuk ke atas. Ngapain ke atas ente? Kalau Allah tidak di atas. Jadi, akidah Ahlussunnah mudah, Allah mencintai dan Allah dicintai. Dan ini subhanallah, apa ada hubungan antara hamba yang hina dengan pembesar cinta kepada hamba yang hina? Di dunia ini hampir tidak ada. Coba seorang mungkin tukang sapu sama bos besar, mana dia cinta sama? Dia paling kasihan kasih. Jadi kalau cinta enggak, kalau kasihan iya. Kita betapa sering kasihan sama pembantu kita. Kita betapa sering kasihan sama supir kita. Tapi kalau cinta, enggak. Kita cinta kawan, okelah kita cinta. Istri, oke. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, oke. Kita cinta. Anak kita cinta. Tapi kalau tukang sapu, tukang ini yang mungkin kerjaannya mungkin di mata kita rendah, mana kita cintai? Kita kasihan, iya. Ternyata dalam syariat Allah mengajarkan, Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha kaya, yang maha tidak membutuhkan siapapun, mencintai, bisa mencintai hambanya yang maha hina, yang maha fakir, yang maha tidak memiliki apa-apa. Jadi inilah Tuhan kita, ya, yang lebih sayang kepada hambanya daripada ibunya kepada anaknya. Tapi kita akan bahas tentang masalah mahabbah. Sebelum saya lupa ya, minggu depan libur ya, minggu depannya lagi libur. Minggu depannya lagi libur, minggu depannya lagi libur, sampai habis haji ya. Minggu depan saya ada dipanggil wagub di Sulawesi, ada untuk PNS ya, hari Senin. Taib.
Al-mahabbah, cinta, kita bisa bagi menjadi dua. Al-mahabbah al-muta'alliqah billah, cinta yang berkaitan dengan Allah. Yang kedua, al-mahabbah tabi'iyah atau tabi'iyah, itu cinta apa ya? Cinta apa namanya? Tabiat. Apa bahasa kita? Cinta alam. Ya. Ya. Adapun al-mahabba al-muta'alliqah billah, cinta yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bagi juga. Yang pertama, mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Yang kedua, al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Yang ketiga, al-mahabbatu ma'allah, cinta kepada selain Allah, bersama cinta kepada Allah. Yang pertama, mahabbatullah, yang tadi kita sedang bahas, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti habis ini kita akan singgung bagaimana cara kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang diisi dengan pengagungan, ketaatan, ya, ketundukan, kehinaan terhadap zat yang dia cintai. Itulah cinta kepada Allah, ini ibadah yang sangat agung. Ini ibadah yang mungkin tidak kelihatan, berada dalam hati seseorang, ya. Ya. Seorang mungkin kita lihat biasa-biasa saja. Mungkin kita lihat hina secara ekonominya rendah, tapi cintanya kepada Allah luar biasa. Ya. Tapi cinta kepada Allah itu akan terlihat dari gerakannya, dari ibadahnya, dari kata-katanya. Tapi dia asalnya dalam ibadah hati, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah yang sangat agung. Yang kedua, al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia mencintai seseorang bukan karena dunia orang tersebut, tetapi dia mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, karena orang itu bertakwa. Bisa jadi kita berteman dengan seorang, orang itu dari si ekonomi rendah ekonominya, ya. Apa yang buat kita cinta kepada dia? Enggak ada. Bahkan kalau kita ketemu dia, kita yang traktir, ya. Ya. Kalau orang sering traktir kita, kita cinta sama dia, wajar, ya. Ya, kemana-mana ditraktir. Oh, saya senang sama dia. Kenapa? Karena saya selalu ditraktir. Itu wajar. Ya. Kata seorang penyair, apa? Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu. Fatola mastabadal insan al ihsanu, berbuat baiklah kepada orang lain niscaya kau akan memperbudak hatinya, kau akan rebut apa, hatinya. Betapa kuat perbuatan baik mengambil hati seseorang. Tapi kalau ada orang miskin, ya kita ternyata dia sering ke masjid, kita cinta sama dia bukan karena dirinya, tapi karena dia taat kepada siapa, Allah. Itulah cinta karena Allah. Bisa jadi kita bergaul sama seorang, orang itu miskin tapi dia pintar ngomong, enak ngomongnya, berarti kita cinta karena kepintarannya, karena duniawinya. Ya. Kita cinta karena duniawi. Tapi ada orang bodoh, kita tetap aja ngobrol sama dia, bodoh ngobrol enggak nyambung-nyambung. Kita bikin lucu dia enggak ketawa. Ya, ini gimana ngobrol sama dia? Kita bicara-bicara dia tidak paham, tapi kita cinta sama dia meskipun dia bahlul, tapi dia apa? Takwa kepada Allah, sering ke masjid, ya. Rajin sholat. Ya. Bagaimana kalau sudah terkumpul bahlul-bahlul sama miskin, ya. Tapi kita cinta sama dia. Ini menunjukkan kita cintanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu cinta karena? Cinta karena artinya bukan karena zatnya, tapi ada sesuatu di balik zat tersebut. Itu namanya cinta karena. Seperti perkataan seorang yang dikenal dengan Majnun Laila. Orang gila yang mengejar-ngejar Laila, dia berkata, "Amur 'ala diyari diyaru Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidar, wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara." Aku melewati suatu kampung, rumah-rumah, kampungnya si Laila. Aku pun mencium tembok-tembok yang ada di kampung si Laila. Bukan karena cintaku kepada tembok-tembok dan kepada rumah aku mencium tembok tersebut, tapi karena aku mencintai yang ada di balik tembok. Itu siapa? Laila. Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Masuk bibir mencium Laila apa daya ketatap tembok enggak sampai. Jadi itu namanya cinta karena sesuatu, ya. Cinta karena sesuatu. Jadi cium-cium tembok tadi bukan karena temboknya, ya.
Tapi ada sesuatu di balik apa? Tembok. Siapa tahu bisa tembus. Baik, itu namanya cinta karena Allah. Dan cinta karena Allah ini, subhanallah, tidak ada yang mengajarkannya kecuali Nabi SAW. Dahulu di Arab, di zaman jahiliyah, mencintai itu sudah ada. Tapi semuanya cinta karena dunia. Cinta karena sama-sama saudara, seayah dan seibu. Cinta karena satu-satu kabilah. Ya. Cinta karena sama-sama satu negeri. Itu membuat saling mencintai. Karena ada hubungan kesamaan. Semakin banyak kesamaan, maka seorang akan mencintai satu dengan yang lainnya. Ya, makanya kita dilarang tasyabuh kepada orang kafir. Kenapa? Karena akan timbul loyalitas kepada mereka. Banyaknya kesamaan membuat timbul saling cinta. Ada sinkronisasi sehingga terjadi cinta di antara keduanya. Di zaman Nabi tidak namanya cinta karena Allah, tidak ada. Cuma cinta karena dunia. Seperti kita sekarang, saya cinta sama dia kenapa? Karena kita sama-sama pemain bola. Cinta sama dia. Kenapa cinta sama dia? Karena sama-sama main golf misalnya. Kenapa cinta sama dia? Karena sama-sama hobi main sesuatu. Sama-sama pedagang, sama-sama ini. Bukan karena Allah, tapi semuanya karena duniawi. Cinta karena kerabat, cinta karena satu darah, satu tanah air. Tiba-tiba datang Islam mengajarkan ada cinta yang baru. Namanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Sampai Nabi mengajarkan cinta yang luar biasa. Bagaimana kaum Ansar mencintai kaum Muhajirin dengan cinta yang sangat agung karena Allah luar biasa. Sampai bagaimana kita lihat kisahnya tatkala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berhijrah dari Mekah menuju Madinah dalam kondisi miskin dan miskin mendadak. Tadinya pedagang kaya raya, saudagar kaya raya, tahu-tahu harus meninggalkan seluruh hartanya menuju ke Madinah dengan meninggalkan seluruh hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Disambut oleh kaum Muhajirin, kaum Ansar yang sangat cinta kepada kaum Muhajirin karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disambutlah oleh Sa'ad bin Rabi'. Maka Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, ini aku termasuk penduduk kota Madinah yang banyak harta. Kalau kau suka, aku akan bagi setengah hartaku untuk engkau." Masya Allah. Apa ada orang zaman sekarang seperti itu? Tidak ada. Jangankan di mana? Di Jatinegara. Di Madinah saja 15 tahun, saya belum ketemu orang seperti itu. Mana kaum Ansar di Madinah yang ketemu Firanda? Saya ini termasuk paling kaya di kota Madinah. Kita bagi dua. Masya Allah. Belum ada 15 tahun saya di sana, enggak pernah ada yang nawarkan. Bukan berarti orang Madinah tidak baik, orang Madinah baik-baik. Tapi sampai derajat seperti itu belum ada. Lebih daripada itu, "Wahai Abdurrahman, engkau enggak punya istri." "Saya punya istri lebih dari satu." "Kau tengoklah mana yang kau sukai. Kabarkan kepadaku, aku akan ceraikan, sudah habis masa iddahnya, silakan ambil." Subhanallah. Sampai saya belum pernah ketemu sama orang-orang itu di jangan di Madinah, di sini enggak ada, ya. Semua istri satu semua. Mau tawarin apa? Saya punya kambing lebih dari satu, ya. Kalau istri mana, ya? Saya Abdul Razak pernah cerita, ini jangan di upload. Jadi saya Abdul Razak pernah cerita. Dia habis ceramah, dia selesai ceramah, ada orang-orang tua tawarkan. "Syekh, Afwan, saya punya anak perempuan. Saya ingin kau yang ambil anak perempuan ini." Syekh bilang, intinya mana pembicaranya? "Aduh, enggak bisa saya sudah begini. Ya Syekh, saya harap kau ambil anak perempuan gue ini." "Enggak bisa ya Syekh." "Ya udahlah, saya punya kambing, kau boleh ambil kambing." Kata Syekh cerita sama saya, "Kambing sebagai ganti akhwat." Jadi kalau nawarkan kambing ada, tapi kalau nawarin akhwat ya di Indonesia belum ada ya. Lihatlah bagaimana Sa'ad bin Rabi luar biasa. Ini kenapa? Karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dia baru kenal Abdurrahman bin Auf. Cinta dari mana? Secara duniawi cinta dari mana? Baru kenal. Tetapi karena ini cinta karena Allah, dia bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan. Ya. Maka saya punya guru di Madinah pernah cerita tentang ini, kemudian dia berkata, maka orang-orang sekarang bertanya, waktu Abdurrahman bin Auf dikasih, apa yang dia bilang? Dia mengatakan, "Barakallahu laka fi malik wa ahlik." Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. "Dullani ala suq." Saya tidak terima. Tunjukkan saja di mana pasar, saya akan bekerja di situ. Dia tidak mengambil kesempatan dalam apa? Kesempitan. Padahal Sa'ad bin Rabi' memberikan itu bukan basa-basi, serius. Ya. Serius, bukan basa-basi. "Ente mau enggak?" "Enggak mau." "Alhamdulillah enggak mau." Enggak, ini benar-benar dia kasih apa? Serius. Tapi dia tidak mau. Maka guru saya cerita, "Sekarang orang-orang bertanya, mana orang-orang Ansar yang menawarkan setengah hartanya?"
di kota Madinah. Mana orang-orang Ansar yang menawarkan istrinya? Jawabannya, orang-orang Ansar tersebut telah pergi bersama orang-orang Muhajirin kalau dikasih tidak terima. Sudah pergi bersama orang-orang Muhajirin yang kalau dikasih tidak terima. Yang tersisa yang berharap sama yang pelit. Taib. Itu namanya al-mahabbatu fillah. Yang ketiga, al-mahabbah ma'allah. Dan ini yang syirik. Ini ada syirik kepada Allah. Inilah yang kita bahas di ayat pertama. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Kata Allah, di antara manusia ada yang ittakhadha min dunillahi andadan. Mereka mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai mereka mencintai sesembahan-sembahan tersebut, sesembahan seperti mencintai Allah. Nah, di sini ada dua pendapat. Apa maknanya seperti mencintai Allah? Apa maknanya seperti mencintai Allah? Maka dua, kalau antum buka buku tafsir, ada dua tafsiran. Kahubbillah, bisa jadi kahubbihim lillah, ya. Seperti maknanya bisa jadi mencintai Allah. Artinya mencintai sesembahan-sembahan tersebut kahubbil mu'minin lil Allah, seperti cintanya kaum mukminin kepada Allah. Yang kedua, mencintai sesembahan-sembahan seperti cinta mereka kepada Allah. Mereka itu Quraisy kepada Allah. Apa bedanya tafsiran pertama, tafsiran kedua? Tafsiran pertama, orang-orang kafir itu mencintai Allah, mencintai sesembahan-sembahan mereka seperti cintanya kaum mukmin kepada Allah. Berarti mereka tidak cinta kepada Allah. Paham? Saya ulang, yang pertama itu artinya orang musyrikin kafir Quraisy cinta kepada sesembahan-sembahan mereka seperti cintanya kaum mukmin kepada siapa? Allah. Berarti mereka tidak cinta kepada Allah, tapi cinta mereka besar kepada sembahan sebagaimana besarnya cinta kaum mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, mereka mencintai sembahan-sembahan itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Quraisy mencintai sembahan-sembahan sebagaimana Quraisy mencintai kepada Allah. Artinya mereka bagi cinta mereka menjadi dua. Cinta mereka kepada Allah dan cinta kepada selain Allah. Dan tafsiran ini yang benar. Ya, ini yang benar, ya. Kenapa? Karena orang Quraisy mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Kata mereka, demi Allah, kita dulu di dunia, waktu mereka di neraka, mereka berkata di kemudian hari nanti di neraka, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Sungguh kita ini di dunia dalam kondisi sesat yang nyata. Kenapa? Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Tatkala kami menyamakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan dari sisi apa? Dari sisi kecintaan, dari sisi peribadatan. Karena mereka tidak menyamakan sesembahan mereka dari sisi penciptaan alam semesta. Karena mereka tahu yang cipta alam semesta cuma siapa? Allah. Maka ini lebih benar. Makanya orang-orang Quraisy mereka berhaji, mereka umrah, mereka bernazar, mereka iktikaf di masa jahiliyah. Ya. Tapi mereka juga beribadah kepada sembahan-sembahan mereka. Makanya disebut dengan al-mahabbatu ma'allah, cinta kepada selain Allah sekaligus cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan, ini yang disebutkan dalam ayat yang pertama. Taib, kita lanjutkan. Adapun mahabbah tabiat, mahabbah tabi'iyah, maka kita bisa bagi menjadi beberapa, ya.
misalnya, semuanya dibentuk mahabbah yang boleh, ya. Seperti mahabbah al-ijlal, karena menghormati, seperti cinta anak kepada orang tua. Orang tua, namanya mahabbatul isyfaq atau rahmat. Cinta orang tua, ortu kepada siapa? Anak-anak. Namanya mahabbatul uns, yaitu ingin berkawan, seperti cinta kepada kawan. Kemudian cinta yang lain seperti pada kawan, cinta kepada kawan, cinta kepada rumah yang besar, suka kepada rumah yang bagus. Kemudian apa? Kendaraan yang bagus dan lain-lain. Nah, ini semua cinta tabi'iyah ini semuanya ya boleh, hukum asalnya boleh. Lain-lain seperti apa? Cinta sama warna tertentu, ya. Ada orang suka cinta warna sama warna ungu, ya. Ya, contohnya istri saya, senangnya warna apa? Ungu. Kalau saya bisa berwarna ungu, cuma saya enggak bisa. Maksudnya dia senang rumah warna ungu, kalau ini warna ungu, tempat tidur warna ungu, kalau bisa mobil warna ungu, tapi kita cari enggak dapat, ya. Intinya itu kita, saya enggak bilang inti jangan syirik inti. Enggak, itu bukan syirik, itu namanya apa? Tabiat, ya. Ya, sama kita suka dengan warna tertentu, itu biasa, ya. Ada yang suka warna apa? Hijau, ada yang suka warna merah karena uang 100.000 warna merah misalnya. Jadi warna tertentu, ya. Ada yang suka dengan bentuk tertentu, itu namanya hobi berkaitan sama cinta tabiat. Tetapi cinta ini semuanya ada syaratnya. Tidak boleh didahulukan atas cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Artinya apa? Barang siapa yang mendahulukan cinta-cinta ini atas kecintaan kepada Allah, cinta kepada Nabi, maka mereka melakukan maksiat. Mereka melakukan apa? Maksiat. Contoh, gara-gara cinta sama film, nonton film akhirnya sudah adzan enggak sholat. Nonton sinetron gara-gara, nonton bola gara-gara nonton bola akhirnya tidak sholat. Maksiat ini bukan syirik, tapi apa? Maksiat. Maksiat, ya, maksiat tergantung dosa besar, dosa kecil, urusan belakangan, kufur atau enggak, tapi ini maksiat. Dia mendahulukan cinta kepada dunia, ya, seperti orang berdagang gara-gara pengin barangnya laku, dicinta kepada tokonya, cinta kepada, akhirnya dia lupa beribadah kepada Allah. Maka itu yang kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar, sungguh celaka penyembah dirham. Taib. Kita lanjutkan bahasan berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala wa qawlihi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasikin. Surat Taubat ayat 24, yang artinya, katakanlah, kalau bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, dan anak-anak kalian, cucu-cucu kalian termaksud, wa ikhwanukum, dan juga saudara-saudara kalian, dan istri-istri kalian, dan keluarga-keluarga kalian, kerabat-kerabat kalian, kabilah kalian, dan harta-harta yang kalian dapatkan, dan perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian menyukainya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini yang disebut dengan al-mahab as-samaniyah, yaitu perkara-perkara al-mahab duniawi as-samaniyah, perkara-perkara kecintaan dunia 8 macam yang rata-rata orang kecintaannya gara-gara ini semua. Pertama, cinta kepada orang tua, cinta kepada apa? Anak, ya. Betapa orang banyak cinta kepada orang tua, enggak mau orang tua marah, akhirnya dia pun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa banyak orang karena sayang kepada anak akhirnya jadi pelit, jadi ini, akhirnya anaknya bermaksiat, dibiarkan saja daripada anaknya marah-marah, akhirnya dia pun bermaksiat. Wa ikhwanukum, juga gara-gara saudara, gara-gara istri. Betapa banyak orang akhirnya terjebak dalam maksiat gara-gara apa? Istrinya ngajarin pelit, akhirnya dia durhaka sama bapaknya, durhaka sama ibunya, ribut sama
kerabatnya gara-gara diajarin pelit sama istrinya. Ya. Kemudian juga kerabat dan kemudian amwalin iqtaraftumuha, harta yang sudah didapatkan membuat dia lalai. Ya, harta yang didapatkan buat dia lalai, pekerjaan buat dia lalai. Ya, harta dia saking cinta kepada harta tersebut sehingga sibuk dengan ngurus apa? Dunia, ya. Baik harta, baik emas, perak, baik duit, terkadang ngurus kudanya, ngurus ontanya, ngurus kambingnya sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tijaratun takhshawna kasada, perdagangan, dia juga cintai perdagangan, usahanya yang dia 24 jam mikir usahanya tersebut supaya bagaimana tidak rugi, sebagaimana tidak gagal, supaya bagaimana untungnya banyak. Wa masakinu tardawnaha, dan juga rumah yang besar yang dia sukai, yang menyenangkan, ya, cari harta setengah mati untuk bangun rumah, dia kredit, dia utang, kemudian bagaimana bisa melunasi utang tersebut dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini semua namanya al-mahab ad-dunyawi ats-tsamaniyah, kecintaan perkara dunia, 8 perkara yang kebanyakan orang terjebak di dalamnya. Kalau itu lebih disukai daripada Allah dan Rasulnya, lebih cinta daripada Allah dan Rasulnya dan pada jalan Allah, kata Allah fatarabbasu, tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Dan ini dosa besar. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah menamakan orang-orang seperti itu dengan orang fasik. Makanya Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wan nasi ajma'in. Bahwasanya tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi cinta kepada Nabi melebihi segalanya daripada kecintaan dunia, ini hukumnya wajib. Kata Nabi, la yu'minu, tidak beriman salah seorang dari kalian. Dan seluruh konteks Nabi yang seperti ini lafalnya menunjukkan perbuatan tersebut wajib. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada anaknya, orang tuanya, seluruh manusia. Berarti cinta kepada Nabi melebihi seluruh manusia hukumnya wajib. Semua konteks hadis Nabi, contoh, la imana lima liman la amanatalo, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanahnya. Berarti amanah hukumnya apa? Wajib. Karena Nabi tidak menafikan keimanan kecuali gara-gara ada kewajiban yang dilanggar. Ada kewajiban yang dilanggar. Ya. Ya. La yusmin, la yu'minu syaribul khamri hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah beriman seorang peminum khamr tatkala dia sedang minum, tatkala dia sedang meminum khamr tersebut. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya cinta kepada Nabi hukumnya wajib. Pertanyaan, bagaimana cara kita bisa mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya? Bukan masalah pengakuan, bukan masalah kata-kata, tidak, tapi di antara hal pertama yaitu kita mempelajari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sifat-sifat Nabi, bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana baiknya, luar biasa, kita akan cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mengenang jasa Nabi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dengan belajar sirah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari kaumnya, Nabi dilukai, Nabi dihina, semuanya agar Islam tersebar ke penjuru dunia sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam tersebut. Dan gara-gara kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan abadi di akhirat, ya. Dan itu jasanya lebih besar daripada jasa orang tua kita. Orang tua kita benar jasanya luar biasa, tapi masih kalah dengan jasa Nabi kepada kita. Karena kita bisa mencintai seorang dengan jasanya kepada kita. Kalau dia sering beri, sering tolong kita, ini kita sangat loyal kepadanya dan sayang kepadanya. Maka kita harus tahu bahwasanya jasa Nabi kepada kita sangatlah besar. Kemudian hadis yang terakhir, atau masih ada lagi, panjang ya. Tidak usah dipaksa ya. Baik, saya akan sebutkan di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ini kitab yang sangat agung, sekarang dicetak 4 jilid tentang amalan-amalan hati. Tentang sabar, tentang tawakal, tentang cinta. Yang pertama, agar bisa cinta kepada Allah,
Qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum lima anihi wa ma urida bihi. Itu baca Quran dengan tadabbur, berusaha memahami maknanya, bukan buru-buru, bukan targeting ya, targeting ya. Saya punya target hari ini. Oh, ke target bagus. Tapi ingat, yang lebih utama daripada target adalah Anda memahami dengan maknanya. Makanya majelis-majelis tafsir kalau bisa kita hadiri. Dan kalau bisa kita punya hafalan terhadap ayat-ayat tersebut, sehingga kalau kita baca luar biasa, akan menambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, qira'atu ayatin bitafahumin wa tadabburin wa ta'aqulin khairun min khatmah. Baca satu ayat dengan mengerti maknanya, dipahami, lebih afdal daripada khatam Quran. Tapi tidak dipahami apa? Maknanya. Ini kata Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, saya heran bagaimana seorang bisa merasakan kelezatan baca Quran sementara dia tidak tahu tafsirnya. Dan memang jauh berbeda. Kalau orang sudah tahu tafsir surat tersebut, kemudian dia baca, dia ngerti betul makna dari surat yang sudah dia baca. Ternyata ini surat yang sangat agung. Kita banyak kita hafal, jangankan tafsirnya, terjemahnya pun kita tidak tahu. Maka ini semakin menuntut kita belajar, untuk belajar bahasa Arab, agar kita paham tentang apa yang kita baca, dan ini menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, agar dicintai oleh Allah, at-taqarrub ilallahi taala bin nawafil ba'dal faraid. Berusaha menjalankan perkara-perkara yang sunnah setelah perkara yang wajib. Sebagaimana dalam hadis, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai Aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru la yubsiru bihi. Wal yadahu allati yabtushu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika dia mengerjakan amal-amal yang sunnah, maka Aku pun mencintainya. Kalau Aku sudah cinta kepadanya, Aku menjadi pendengarannya, Aku menjadi penglihatannya, Aku menjadi tangannya, Aku menjadi kakinya. Maksudnya Allah membimbing dia. Dia tidak melihat kecuali yang baik-baik. Dia tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Dengar sesuatu yang buruk, hatinya pasti gelisah. Ini enggak enak didengar. Melihat sesuatu yang buruk, pasti hatinya protes. Kenapa Allah bimbing? Bimbing dia. Allah jauhkan dia dari hal-hal yang buruk. Allah jangan dia mendengar-mendengar yang buruk. Ya, karena Allah mencintainya. Tidak seperti sebagian kita yang kemudian terjerumus hal melihat banyak hal yang tidak bermanfaat, melihat banyak hal yang melantangkan dosa, mendengar banyak hal yang hanya bikin habis apa namanya hard disk kita, yang hafalan kita sudah bahlul, kemudian informasi enggak benar masuk ke dalam hati kita, akhirnya semua di-delete, enggak ada faedahnya, hanya sampah sejarah yang tidak ada faedahnya, tidak ada faedah yang kita ambil dari berita-berita yang begitu banyak yang tidak ada faedahnya. Kalau Allah jaga seorang, Allah akan hindarkan dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah dengan lisan dan hati. Ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang beriman selalu begitu. Dimanapun dia berada, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadzkuruni adzkurkum, kata Allah. Ingatlah aku niscaya akan ingat kepada kalian. Antum kira kalau antum ingat Allah, Allah tidak ingat ente? Allah ingat ente. Allah ingat ente. Jadi ingat Allah, zikir kepada Allah di jalan. Tatkala Anda sedang ingat Allah, Allah langsung tahu si fulan sedang ingat saya. Allah ingat Anda juga. Ya. Ya, berarti Allah tahu kita semua, tapi ini ingatan secara khusus. Ya, fadzkuruni adzkurkum. Sebutlah aku akan sebut engkau. Ya. Oleh karenanya seorang supaya dicintai oleh Allah sering berzikir. Dan inilah saya sering sampaikan, inilah kekurangan kita di tanah air. Kalau kita di Madinah, kita sering lihat orang berzikir, orang-orang tua jalan pakai tongkat, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, kadang-kadang supir, astagfirullah, astagfirullah. Biasa, bukan hal yang aneh. Kalau kita mau astagfirullah, enggak enak, malu, takut riya. Takut riya gitu aja riya. Cuek aja, astagfirullah, astagfirullah. Kita jangan jalan sama kawan-kawan, kita mau zikir pagi petang, enggak enak. Kenapa enggak enak ya, akhi? Sudah, zikir aja pagi petang. Ya. Kita ngobrol-ngobrol sehingga lupa zikir pagi petang. Jadi biasakan diri kita berzikir cuek. Ya. Membaca Quran, lihat orang banyak jadi enggak enak. Di pesawat baca Quran, lihat pramugari jadi enggak enak. Ya, kenapa ini? Enak-enakin aja, kenapa? Apa masalah? Baca Quran aja. Akhirnya kita jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya lisan jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat akhirnya bicara si fulan wala allan, bicara ini, berita ini, berita ini, yang semuanya sampah sejarah, enggak ada faedahnya. Mending ente cerita tentang Abu Bakar, tentang Umar, apa faedahnya? Bicara berita-berita yang tiap hari berubah, ratusan berita, ribuan berita, yang kemudian waktu kita habis untuk analisa padahal kita bukan tukang analisa. Ya. Analisa anak SD lebih bagus daripada analisa kita.
Oleh karenanya, jangan sampai kita lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ketiga, yang keempat, itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Kata Ibnu Qayyim, kau mendahulukan kecintaan Allah daripada kecintaanmu tatkala hawa nafsu sudah menguasaimu. Ini terutama orang-orang jomblo, anak-anak muda. Kalau lihat ini ada, kita cinta nonton film, nonton perempuan-perempuan yang berbuka auratnya. Ya, laki-laki suka seperti itu, syahwat. Tapi tatkala syahwat kita sedang bergejolak, ingat ini Allah tidak suka. Allah tidak suka dengan yang seperti ini. Ya, kalau kita cinta sama Allah, maka semua yang Allah cintai kita ingin kerjakan. Yang Allah tidak sukai kita tinggalkan. Itu nama cinta yang sungguhnya. Kalau ada seorang laki cinta kepada istrinya, apa yang dilakukan? Istrinya minta apa saja selama dia bisa, dia akan lakukan. Istrinya ngajak dia ke Gunung Himalaya, dia akan pergi. Kalau bisa. Kalau bisa dibawa ke awan, dia akan pergi, wahai istriku. Kenapa? Dia cinta kepada istrinya. Istrinya bilang, kamu jangan pakai baju warna ini. Dia akan tidak pakai. Kenapa? Dia cinta kepada istrinya, meskipun dia suka baju tersebut. Dia mendahulukan keinginan istrinya daripada keinginannya sendiri. Taib azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Kita lanjutkan yang berikutnya, yang kelima, mutala'atil qalbi li asma'ihi. Ini yang paling penting di antara hal yang membuat kita sangat mudah cinta kepada Allah. Pelajari apa nama makna-makna asma'ul husna. Itu penting sekali ya. Saya ada beberapa di YouTube, saya jelaskan tentang apa makna syakur, khutbah Jumat. Ada juga makna al-khabir, ya, makna witrun, Allah witer, dan beberapa nama-nama Allah yang saya jelaskan. Dan itu sangat mempermudah kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya Razzaq? Kemudian yang ke-6, musyahadatu birrihi wa ihsanihi. Mengingat tentang kebaikan Allah dan nikmat-nikmat yang zahir maupun yang batin yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita memiliki kenikmatan, kita ingat nikmat Allah yang banyak, kita malu untuk bermaksiat kepada Allah. Kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita begitu banyak. Saya tanya sama antum, kalau ada orang kasih ente mobil saja, ente cinta enggak sama orang itu? Cinta banget ya, cinta banget. Ya. Kenapa? Dia kasih kita mobil gratis, Masya Allah. Ya. Bukan mobil mainan seperti ini, bukan. Ini mobil mainan. Ini tadi saya pergi ke masjid sini, anak saya masukin mobil di sini. Saya bilang, ini apa ini anak saya ini? Ternyata mobil mainan. Dia dikasih mobil sama anak saya, ya, Masya Allah. Jadi,
Kalau orang kasih kita mobil, kita sayang sama dia. Apalagi kita dikasih banyak, dikasih rezeki, dikasih rumah, si istri, dikasih anak, dikasih kesehatan, dikasih iman, bisa ngaji, bisa macam-macam ya. Kalau kita ingat itu semua, Masya Allah, kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan mudah beribadah, mau malas sholat, kita ingat ya Allah kasih banyak, masa kita malas sholat. Ya, orang aja, saya kasih tanya antum, kalau antum disuruh kerja, ya dikasih gaji, misalnya 20 juta saja sebulan, suruh kerja satu hari 10-12 jam, mungkin tetap aja semangat. Semangat, kenapa gajinya sudah tahu 20 juta. Itu sedikit dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak Allah berikan kepada kita. Maka harusnya kita semangat. Kemudian berikutnya, inkisarul qalbi baina yadayhi, yaitu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latih sering diri kita berkeluh kesah kepada Allah. Ada masalah, segera berkeluh kesah kepada Allah. Jangan cerita sama orang lain. Orang lain kita ceritain paling hanya mengatakan sabar, sabar. Saya punya ini banyak, utang banyak, lu sabar. Ya. Udah ente ente nangis saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, betapa sering saya ditanya oleh orang, saya tidak bisa kasih solusi kecuali saya bilang ente bersabar. Enggak ada jawaban lain. Sampai ada ustaz yang ditanya, "Ustaz, saya pingin jawaban tapi jangan bilang sabar, yang lain." Karena dia tahu ustaznya pasti bilang apa? Sabar. Ente mengeluh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada jalan keluar di luar daripada yang ente ketahui. Yang berikutnya, al-khawwa waktu nuzul al-ilahi, yaitu sepertiga malam yang terakhir berdoa-doa dengan Allah. Ini di antara hal yang sangat mudah buat antum cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun, lawan rasa kantuk. Kalau antum ngantuk, antum lawan, Allah pasti kasih keimanan, kebahagiaan. Kenapa? Antum sudah rela melawan rasa kantuk antum, pasti ada balasannya kebahagiaan. Antum akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang kesembilan, mujalasul muhibbin as-sadiqin. Sering duduk sama orang yang soleh, yang kita lihat mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil faedah-faedahnya, nasihat-nasihat mereka. Kemudian yang ke-10, menjauhkan diri dari segala sebab yang bisa menghalangi engkau dari Allah. Dan ini masing-masing kita tahu. Orang yang cerdas ya ikhwan, tahu kapan imannya naik, tahu kapan imannya turun. Dia tahu. Saya kalau begini iman saya turun. Saya kalau duduk sama orang itu pasti saya ghibah, iman saya turun. Saya kalau duduk situ saya akan lihat macam, saya kalau buka YouTube iman saya turun. Sudah, ente tahu, ente tinggalkan itu. Sudah tahu imannya bakalan turun, dia terjang saja ya, sudah. Oleh karena seorang ya berusaha menjauhkan diri segala hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tahu ini tidak baik, maka dia tinggalkan. Ini di antara 10 hal yang disebut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarij Salikin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mencintainya, dan semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, Ustaz, saya salah satu penggemar klub sepak bola. Kadang suka rela bangun tengah malam hanya untuk menonton pertandingannya. Dan di samping itu saya juga mengkoleksi aksesorisnya. Apakah saya termasuk cinta yang berlebihan kepada klub sepak bola tersebut? Ngapain ya akhirnya cinta-cinta seperti ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seorang akan dikumpulkan hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Ingat itu aja hadisnya. Jangan salah jatuh cinta. Cinta sama pemain bola sampai cinta berlebihan, ternyata orang kafir ya, orang musyrik ya. Digantung fotonya di kamar sebelum tidur, murojaah fotonya. Waktunya sholat malam tidak bangun, waktunya nonton bola, ya Allah, ya akhi subhanallah. Ngapain ya akhi, ente nonton bola tuh satu kali pertandingan berapa jam? 90 menit ya, belum komentatornya, pembukaannya, komentar terakhir, analisanya, habis waktu ya akhi. Sekarang apalagi kalau musim sepak bola, antum nonton ini, sampai babak final, dari babak sebelum-sebelum terus semifinal, kemudian ini, kemudian ini, berapa lama ente nonton, ikuti, waktu terbuang-buang. Saya tidak bicara haram dan halal, tapi saya bilang ente buang-buang apa? Waktu. Apalagi sampai bangun malam tadi, luar biasa. Ini cinta yang ya saya katakan berlebihan lah. Antum waktu bangun malam tidak bangun, waktu bangun untuk nonton bola apa? Bangun. Latih diri ngapain ente udah cinta, cari kesibukan yang lain. Cari teman-teman yang lain tidak membicarakan apa? Bola. Kalau sesekali boleh-boleh saja. Kadang-kadang saya lucu lihat ikhwan-ikhwan ya, jenggot semua panjang-panjang, gol! Kadang saya ingat itu, ini kalau difoto kan mantep ini. Gol, bukannya haram, tapi gimana gitu maksudnya. Ente sudah ngaji, ente sudah tua, ente masih gol. Lihat saya sudah bilang apa, ribut-ribut, subhanallah. Udahlah yang lain aja lah, ada kesibukan yang lain. Hidup kita cuma sebentar.
Ustaz, bolehkah saya menceraikan istri yang lagi hamil dan berapa lama masa iddahnya? Ya, wanita hamil boleh diceraikan, ya, di antara cerai yang dibolehkan adalah tatkala wanita sedang hamil, ya. Masa iddahnya, ya, kalau antum tidak masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau antum rujuk sebelum dia melahirkan berarti ya sudah. Tapi kalau antum tidak rujuk sampai dia melahirkan, maka dia boleh menikah dengan lelaki yang lain. Atau kalau antum ingin kembali harus nikah ulang karena masa iddahnya sudah selesai. Kecuali kalau talak tiga maka sudah enggak bisa kembali. Bagaimana jika ada pencuri kotak amal? Kemudian kita mengejarnya, namun tiba-tiba pencurinya jatuh ke pleset, masuk ke dalam comberan. Kemudian kita melakukan sujud syukur. Apakah ini boleh? Ya, boleh-boleh saja. Bersyukur kotak amal apa? Selamat. Uangnya umat, ya syukur. Tapi setelah itu kita tolong dia, kasihan ya. Untuk masuk comberan kita bersyukur. Kalau dia mati, ente kuburin enggak? Ente kuburin ya. Saudara kita juga cuma bermaksiat, mungkin dia enggak punya duit mau apa, tapi ya kita bersyukur kotak amalnya apa? Selamat. Bagaimana menikahi wanita yang keras wataknya sebelum hijrah, tapi sekarang akhwat itu sedang memperbaiki dirinya, sekarang dan giat ngajinya. Watak itu sangat sulit untuk dirubah. Tipikal seorang, tapi bisa, berat. Kalau antum mau mencintainya karena Allah, insya Allah antum bisa sabar ya. Jadi seperti ada kisah bagaimana seorang lelaki pergi ke Belantara Irian Jaya kemudian menikah dengan atau seorang wanita menikah dengan kepala suku. Ya, kita tahu namanya berbeda fisik mungkin, tapi dia nekat akhirnya banyak yang masuk Islam. Nah, ini sekarang dia, wanita ini, antum mungkin suka secara fisik dan antum tahu dari sisi akhlaknya mungkin kurang bagus. Tapi kalau antum mencintai dia karena Allah, antum berusaha memperbaiki dia, tapi antum harus sabar. Karena saya katakan, watak itu tidak mudah untuk apa? Berubah. Bisa berubah, tapi perlu perjuangan. Perlu doa, perlu perjuangan, tidak mudah. Ya. Ada orang watak keras susah untuk menjadi lembut, tapi ada yang seperti itu, tapi langka. Maka saya katakan kalau antum menikahi dia boleh, bagus, antum tolong seorang akhwat, dia sudah berhijrah, dia sudah ikut ngaji, berarti dia sudah berusaha. Ya, antum menikahi dan antum sabar dengan dia, antum bilang, uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena apa? Allah, saya akan bersabar dengan watakmu. Taib, sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan habis hajian. Ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.